Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja wal umrata min sya'airillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Wabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fangdur ma tara qala ya abati ib'al ma tumaru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alayya sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhu nabiyil habibil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan selalu pada paduka baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat khusus kepada diri pribadi khatib, umumnya kepada hadirin sidang Jumat sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah tujuan setiap manusia ingin mendapatkan kebahagiaan, maka hanya dengan pintu gerbang ketakwaan kita dapat meraih kebahagiaan di dunia. Bahkan bukan hanya kebahagiaan di dunia yang bersifat sementara, hatta kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Allah hanya mempersiapkan surga al-jannah uiddat lil muttaqin hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada hari ini tepat tanggal 9 Zulhijjah, seluruh para jemaah haji sedang mengadakan acara puncak daripada ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Sebahagian besar saudara-saudara kita muslim dari seluruh dunia yang mendapatkan anugerah pada tahun ini mendapatkan panggilan, tidak kurang dari 1 juta umat muslimin pada hari ini sedang mengadakan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah. Karena haji adalah arfah, al-hajju arfata, haji adalah arfah. Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji tidak berkesempatan untuk melaksanakan wukuf di Arafah, maka tidak haji, tidak jadi melaksanakan ibadah hajinya. Begitu pula beberapa saat lagi hari raya Idul Kurban. Kalau para jemaah haji pada tepat tanggal 10 mereka melaksanakan jumrah, dan ini ada kaitannya dengan beberapa sejarah yang ada kaitannya ibadah haji dengan sosok kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pada satu waktu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang membangun Baitullah. Jauh-jauh dari Palestina berangkat ke kota suci Mekah, beribu-ribu kilo melewati padang pasir. Nabi Ibrahim alaihi salam menjalaninya dengan penuh keikhlasan dan ketaatan karena ini adalah merupakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan pengorbanan seorang kekasih Allah membawa istri dan anak kecil, yang mungkin anak kecil tersebut menjadi cikal bakal Nabi Allah Ismail alaihissalam yang harus menjadi panutan bagi setiap anak pada zaman sekarang. Pada saat ini seorang sosok anak yang turut taat kepada orang tua, turut taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Datang Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, istri tercinta, begitu seorang bayi mungil kecil di satu lembah yang pada saat itu kering kerontang, tandus, tidak ada setetes pun mata air, dan tidak ada satu pohon pun yang tumbuh di tempat tersebut. Sehingga Siti Hajar, istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kehausan, mencari-cari sumber mata air, berlari-lari dari mulai Bukit Sofa ke Bukit Marwah, berputar-putar terbalik-balik, dan itulah yang menjadi cikal bakal ibadah sa'i pada saat ini. Maka Allah berikan anugerah pada saat itu sebuah air mukjizat yang ternyata muncul dari telapak kaki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu hingga pada saat ini sumur Jam-Jam tidak pernah berhenti memberikan berkah kepada setiap umat manusia yang datang melaksanakan pada saat itu di ibadah haji. Maka setelah mendapatkan air, berusaha Siti Hajar alaihissalam untuk meraihnya, ternyata Allah berikan di tempat yang lain. Dalam artian kita bisa mengambil hikmahnya, ketika kita berusaha menjemput sesuatu, menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tidak harus pasti datang di tempat tersebut. Karena ternyata Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah, ternyata air datang di sekitar Ka'bah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tumbuh besarlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi sosok pribadi anak yang mengabdi kepada orang tua dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada satu waktu tiga tokoh ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang bapak, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ini ara firmanam adbahuka fangtur madatara. Sehingga pada saat itu bisa kita bayangkan ayah yang mana yang meridhoakan anaknya yang harus disembelih. Tetapi seorang kekasih Allah, ketika Allah sudah yang memerintahkan untuk melaksanakan hal tersebut, begitu pula Nabi Ismail alaihissalam, ketika Nabi Allah Ibrahim menyampaikan ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih dirinya, dan beliau satajdu insyaallah minas sabirin, itulah tiga tokoh yang harus kita menjadi panutan bagi diri kita dalam kehidupan. Seorang ayah yang merelakan pengorbanannya ketika ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu, begitu pula seorang anak, semuanya bersumber daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan melalui hikmah hari raya Idul Kurban pada saat ini, kita semua mendapatkan hidayah, pertolongan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengandung hikmah untuk menjadikan diri pribadi kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hikmah hari raya Idul Adha, dengan hikmah hari raya Arafah pada saat ini, kita semua dapat bertafakur, merenung yang boleh jadi kita pada saat ini tidak ditakdirkan oleh Allah ada di Arafah. Paling tidak kita saat merenung dan bertafakur, semoga di hari yang mulia ini kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalliqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka samiun karimun musibud da'wat wa ya qadiyal hazat. Allahumma jarhan hajjan mabrura
wasahyan sahyan masbura wa dandaladan dan maqbura wa tizaratan lidar tizaratan laddabur ya'ani ma bisulul ahlizna ya Allah minal durumati lalur Rabbana la tu'akhidna illa sina awa'ata'na Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmi al-kafirin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin alhamdulillahi rabbil 'alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi yad'ukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar astaghfirullahi wa lakum wa lil mu'minina